supaya lebih aman akidah tanyo sampai dakwa ba Allah, iaitu bagi ken ahli ilmu, ken orang khusus-khusus ke tanyo umum tak beriman mantang sekuat-kuatnya dengan pu yang diputerkan oleh Allah kepada Rasulullah. Ha. Pu yang lahir-lahirnya yang tak beriman, tak ikuti. Beserta bertanya tak etiket bahawa Allah hanya serupa dengan makhluk. Hanya sebuah hal yang bisa diserupakan hatta gambaran yang dalam ulai danyo. Mesti nama gambar sang meno Tuhan yang gambar ulai danyo ya. Nyen makhluk. Gambaran-gambaran ulai danyo la ulai danyo nyen makhluk ha. Munyo tapi saban ngampu yang menggambar la ulai tu nyen kasaban di makhluk. Allah kan. Laisa kamislihi syai'un, sesuatu pun apapun tak pernah nah sisi yang sama dengan Allah. Eh nan mada ya bagi tanyo yang hana memang ken bidang ahli ilmu tentangnya nyo urung yang kata oh hakikat ka kasyaf nyan ka aman lah dilebih urunya. Tapi bagi gedanyo yang manteng tak pergunakan nalar, hati-hati. Karena berbahaya. Ibanti takui manteng akal tanyo han mampu tatuo zat Allah. Cuman tak beriman manteng pu yang ka neputruk lewat rasul. Pu yang nya pu yang bagahnya pu yang nepegahli nabi nyan butoi. Nabi nyan hana tulit tetap long beriman. Leh nyan bekna tasbih. Bekna taktil. Yang atranyan mandum untuk bekna atranyan kagerumuskan li ulama supaya selamat daripada tasbih, selamat daripada gambaran-gambaran akidah yang salah, maka gepegatlah etika 50 nya untuk memudahkan kurang awam. Karena untuk ya kaji secara mendalam nyan hana mampu mandumur. Makin berat tapi dalami makin cek makin anak doh. Ada yang kena tangkakan lo. Dia tak duduk hana itu. Ada yang kena cek. Bahaya. Jadi hanya ya pegah yang ada tingkat-tingkat tinggi yang dalam ruang publik bahaya ruh salah dikonsumsi kan penajuh roh mana miat pih tapi makanan orang ci juga penyakit tam ke uang tapi keji namanya kan makanan roh ya memang nyan makanan tapi han cocok. Jadi ya bahas tentang takwil, ya bahas tentang ada dalam Al-Quran tafsirnya tafsir ji, ya bahas. Tadi ngonyo, tadi ngaji macam belum tadi ngok kena leh buat leh tadi ngonya ke mentama carang tu, mentama mumang tu. Yang butuh itu leo, yang apa mana? Ya bude, kelebut tu dahu dahu leo. Maka cok ju yang pasti. Pertih lagi tanya yang mubat
Kadang-kadang yo le tat pu ta tanyang le tat pu ta dingang. Mu ta pu na yakin dele. Ke urang nyo pane nyo menan nyo butoi ubat je ke urang je pane nyo urang je pulih ngau ubat nyo. Do tro urang la elau kai pegah la elau. Kena lebu kena lebu mu ta pu na yakin dele. Menanlah halam agamanya hati-hati. Harusna pembimbing tinggal dalam ahlus sunnah wal jamaah gepus steril pembimbingnya berjelas keturunan ilmeji hanjut dan merumpak-rumpak baru jajah merumpak ilmeja ino becu ide becu hanjut kebuat kan dari produk roi kan dari pabrik roi. Hai pertih menawa dia dan nak pegak kenderaan tak pun dapat tentang Vespa bahan Honda kaya ke mesin kada mesin pula in nyen pada jihan ada dia tak kena ke tepu api bahan ke ke bahan orang itangin bahan ke ke bahan Vespa dia ada tepu bohnan tu amul lawak-lawak enak hana asli le maka dalam halnya di telefon untuk orang awam ke perintah lu iman kepada apa yang pegah li nabi dari Allah bohnya lewat dalam Al-Quran nyanyan nyonyan pegah li nabi jan nabi betul dan lu beriman pu yang teruk dari nabi nyan beriman tentang ketuhanan, tentang keimanan, menyo tentang Allah. Itikut be hana serupa Allah ke makhluk. Mengkiban hana serupanya, kibannya hana tetap. Menyo manteng tetap yang tanah hana tetap. Menyo kata kata kui hana tetap yang kata tetap. Karena bahkan tanya terlalu mendalami tentang akidah apalagi yang sampai khilafiah tentang sifat-sifat Allah nyen persoalan besar kan mainannya kan dia kemenain kan dia berangkat tahu ini olehnya tantangan jihraya sulit sementara akal manusia untuk irempak kebesaran Allah Allah maha besarnya hana gampang kan buat mangaya sementara untuk mendapat hidayah Allah pi sulit karena hati cinta dunia seandainya hati hana cinta dunia nyat akan nabi lumeli Allah yang ada yang hana tadepu nepedepu li Allah tetapi ada kebenarannya yang sesuai dengan pu yang nab Allah mahfud tertutup pada hati oleh pu tertutup oleh hati cinta dunia sehingga hantuha ilme-ilme urang awai pertama lehna ilme yang wajib-wajib yang diamalkan yakin kemudian hana cinta dunia gebah cinta dunia sehingga artinya tembus tembus melihat hal-hal yang gaib merempak ilmu dengan usaha pikiran do. Sementara hati bagi hati pencinta dunia itu jauh. Sementara ada yang dibahas, leluhur orang bahas.
ya pege pembahasan-pembahasan mete'eh ilmiah, mete'eh ahli-ahli, tapi para ahlinya saling hana sama pendapat. Pakar dengan ahli pikirnya, ahli pikir je. Mendua ahli pikir pendapat beda-beda. Tapi mendua ahli berang. Menyo akalnya menemukan kebenaran, sungguh orang yang kuat akal tabuh pendapat. Tabah-tabah pendapat. Akalnya terbatas. Mampu menjangkau kebenaran terbatas, saban lagi mata terbatas. Nah, batasan dalam memandang akal juga nah batasan di dalam menjangkau, karena sama-sama makhluk Allah. Baik dah fikir dan yang akai dan yang ya, ikhtar jangkau hal-hal yang di luar batas. Karena Allah pencipta mata dan yang kepegat batasan, Allah kepegat akai dan yang juga kepegat batasan. Han sanggup kadang diterima li akal yang selalu yang lebih besar, yang sesuatu yang lebih besar. Karena akalnya adalah makhluk yang na batasan-batasan. Maka urung yang ahli ma'rifah nyaniganya ka menembus batas akal. Artinya akal genyan sudah menembus di luar batas-batas lewat bantuan dari Allah, hidayah dari Allah. Taban lagi mata tanya begat-begat batas kan, handi tak kalan kumun dengan mata biasa, handi tak kalan benda-benda yang haluh dengan mata biasa. Memang batasan pandangan mata lagi ya. Tapi waktu terbantu dengan alat, dengan alatnya yang haluhnya dia menanlah akal di sana bantu oleh Allah dengan hidayah Allah, dengan akan dia yang handuh bayang biasa karena na bantuan khusus. Sementara secara umum ya berkata biasa orang diberakidah puyai dinga fon dari baraya dinga bak gure-gure dinga bak berapa orang puyai dengan kemenan. Jadi kena lebut lenyan sifat fanatik. Sifat fanatiknya nyoku yang membuat kadang-kadang han berubah. Haid dah robah karena fanatik. Puyang dengar wai fanatik. Duduk haid dah robah. Kehagian munyo butoi ke kelam butoi munyo salah. Kok hek pada pun butoi. Ini memang yang kejadian lagi ya. Atau warisan. Atau ada gedinga bak orang yang geyakini. Nyaka lena akidah yang lagenya dudo dilanjutkan oleh hati yang cinta dunia. Ilmu yang na ilmu zaman waktu kita dengar dengar pun. Nah, biasa ada mata mukhtimbud, tingkubud dari maya, yang ini dengar dengar yang ini dengar yang semayang pihinan. Numpu puasa pihinan terubah akidah tentang ketuhanan pu yang kadinga-dinga awai. Selanjutnya pu berhadapan dengan kepentingan dunia dan cinta dunia. Ate karaya bacut kagalak kedunia. Kagalak kedunia ka bahai tentang dunia, kami tak pakiban masa depan lebih bagus, pakiban menyotanya lebih lagi CJ yang kenya duduk kehidupan. Ilmu yang ke atas zaman. Atas zaman yang kena duduk hanya mengejar kesempurnaan hidup. Yang biasa ke ya. Munyo yang kosong dari zaman kan kagak kosong aju. Munyo yang na atas zaman yang ke atasnya pelika aju.
Hana tamahli, hana sepupi. Sumayang-sumayang tirakun doa sumayang lebe a'en. On nyan ke nyan. Doa nyan. Sumayang ya deku. Puyang ke perno jemun tira mayang-mayang. Emerno sumayang. Nyan ke ludo imayang-mayang sumayang tu kedua. Kenapa ke je pangkai jemun? Menyogot tu perno awai kakak yang kagak uke. Karena lanjutan dari kehidupan berhadapan dengan kepentingan kehidupan dan keindahan dunia. Nah. Sehingga tengah lalau-lalau pepah hidupnya. Pepah bajet, pepah rumah, pepah kenderaan, pepah usaha, pahnya pepah je. Lam kalangan-kalangannya, lam wate-watenya. Nah. Hana lesi miki kagama. Hana de kalalo ngan kehidupan. Tapi fa iza futiha babul kalam fillah wa fi sifatihi bir ra'i wal ma'qul ma'a tafautin nas fi qara'ihim wa ikhtilafihim fi tabaihim wa rasa kullu jahilin minhum ala yud'a al kamal ilhata bikun haqi intalaqat al sinatuhum bima yaqa'u li kulli wahidin minhum wa ta'allaqa dhalika biqulubil musyrikin ilaihi. Tiba-tiba dalam kehidupan bicaralah tentang akidah. Kau dia bicara-bicara akidah pula orang yang nak medsos na YouTube muno kamu dia bicara lain. Pembahasan ilmiah lah macam tu, pengajian lah yang model muno, yang model mudi. Sehingga watena tanya mubah. Sementara orang yang dengar-dengarnya kecerdasan ji beda-beda, kemampuan otak beda-beda. Tapi mandum ingin bahas. Ya, urang bangai pi bahai tanya, urang cerang pi bahai. Pokoknya bahai mandum lah. Komen taju ya. Pokoknya komen pu homi, pokoknya apa yang mau bayang lah ulek komen. Muruk pendapat roku, muruk pendapat gebetan. Nah, muruk pendapat roku. Aneh-aneh lu pendapat. Dah itu pendapat. Menyata pendapat dawa. Pu sebab ke? Harasa kullu jahilin minhum ala yudal kamal. Karena semua orang-orang bodoh, orang jahil itu ingin tampil sempurna, cerdas sempurna. Hanya tergai pegah bangai, walaupun bangai. Hanya tergai perendah, walaupun lebih rendah. Ingin sempurna penampilan, bukan jiwa penampilan. Dumpu penampilan dia. Berjarang pi penampilan. Anjir agai cinya. Nah. Nyen urang bangai kayaan. Hang tim tagai ke urang bangai nyen tak bangai ke kayak. Pulom urang bangai merata ro ke cara nya abe de nya de pegak kayak bangai. Gedam menyogolom ke jauh ke lawan ke dayang han dengar ke gue. Hidup berat ya. Ingin tepuk kebenaran bikun hil hak hakikat, ingin tahu hakikat ada ke hawa ke hakikat ni genya pada itu mayang anam dendelo pi ke hakikat ya. Geding ngop je jahat ye ge pi hawa buju ku jahat ye lo walaupun lam tapi tapi hawa kan pulang nabi hud burung bi harapan insyaallah. Kok ji ya sibuk ada ya mencari kesempurnaan sementara latar belakang sangat terbatas. Ada jemun tagai pengkai lin yang jajak ublang ro ke ha yang kami tampung ro ke tapi ka tampil ingin jadi orang
cerdas. Baik. Baik. Pendidikan yang kena ulikut, hana layak ya bahai dayangnya. Tapi bahai supaya ikut cerdas. Pulang tanya-tanya cok S3 kan payah yang tinggi-tinggi terbaik walaupun anak nembung dek. Jadi cok S2 terpaksa diri. Pokok jina main urung dinga api karu. Sehingga terdengarlah atranyan di kalangan makhluk. Dinga-dinga dia urung lain-lain. Tukang dinga-dinga. Wa ta'allaqa dzalika biqulubil musyrikin ilaihi, sehingga tersangkutlah dengan sebab pembahasan-pembahasan di kalangannya urang-urang yang dengannya tersangkut hati, terpengaruh bagi dengar-dengar dia ku cocok pai si menana la dompah yang meno la dompah yang mede pokok ji membagi-bagi ju. Olehnya dengan watak kadazalika bituli ulfi fihim, oleh yang kuat karena kasering keseringan tulil ulfi panjang jina akan terus menerus gedinga terus menerus mentambung-tambung dinga sehingga yang kenyan kayakin ke urung jeh pisah teh gedinga banti urung jeh bagi dinga ba urung jeh pisah banti kan sehingga nyan tepat sengaja terpengaruhan kamu rurun walaupun dalam kesesatan. Wateka lagi nyan puh akibat fansadda bil kulliyah tarikal khalas alaihi, maka tertutup dengan secara total jalan kelepasan atas mereka itu. Nyan wate lagi nyan urana cara dapat bali hantan oplah li kalage tanti lumu di plum jujung bulat kiban dan oplah lo nian akibat akibat ya bahas bahas urang yang hana kapasitas di kalangan publik yang ndak punya kapasitas timbul kesesatan yang luar biasa. Hamburadur le mumang wadah dah kala Iban Iban dengan Muzakara yang mana anda ada dengan Muzakara tersebut bahawa tadi dibahas masalah kulit dan masalah darah. Jadi dengan dua versi yang saya kapasitas mantua tidak pun ulama tapi beda penempat ya. Jadi ini adalah kejadulannya orang akan mengungkansi na khilafiyah yang betul na khilafiyah han dia tak pakai tapi orang awamnya hai tu beda hinan bahaya hai tu beda maka orang jamut sehingga getanda so mujtahid tarjih yang dia tak pakai beruh mengikut berangkahu urung-urung ahlinyo bahawanyo ulamanyo genawami nyo yang pu yang pekuat liganyan yang jitamat karena getelusuri kemampuan ilmu. Cuma nyo contoh-contoh ino dia haji daponis oh bahanyo bahaji pu butoi pu salah pe ada kalen le ladung so tukang bahai sebab bahai lah baik lagi urung berti kedengar gurai ke iurung buatnya hana gitu oh gerit gurai aja hai masa tak buat kita nyok kita masa hai lai tak buat kita ubat-ubat gurai ubat pijak semua buat adanyan gurai raya pijak semua buat adanyan maka hana tak orang beda memangnya hinan yang jik ke masalah maka kibazid dengar-dengar je berangkaput tapi benar kure tanya tempat murajaah sebagai pembimbing bek tak copot-copot pun yang tak dengar tisah tu nyokuh yang maksud ke pegah malah syaikhalah fasyaitanu syaikhuh
Orang yang tidak punya syekh guru yang membimbing, maka syaitan jadi gurunya. Dia akan dibahu pikiran dan oleh syaitan karena anak pembimbing. Hai menyatabut, tidak kita abdun abut. Tapi nagure ada yang bimbing. Mahan mano tak baca nyomu pom je. Salah surah tu be. Habis salah surah. Sebab waktu dah dengar dikangkan. Karena habis dah to. Boleh nama nak kepui pula peluk ubat. Pula obat batuk. Tapi minum harus dengan resep doktor. Kepui pula mana? Dia sesuai betuk je baju. Oh hanjut nak efek. Yang tu oh efek je. Yang cocok atau hana cocok. Nyan para ahli. Maka ken batu ubat batuk je ijib di Egypt limandu murung betul. Kita komplikasi kentama pulih tama penyakit. Menanlah ilmu harus dari ahli. Mukurung mekat barang kata wajib. Tetapi untuk tak konsumsi harus tanya mbah Bali. Nyorang yang bersilam YouTube nyan, so yang temang tau kena tam. Lab media sosial berangkat saja teman. Tapi yang menjadi yang benar itu dari mana kita tahu? Tanpa petunjuk dan pembimbing. Baik pergi baca bahasa Arab kan ayat mendung maju. Ya kan? Patah tu oh. Hai berasa asli mendung asli. Ya Allah, obat asli mendum. Asli mendum-mendum. Yang palsu asli zid. Maka tiban yang betul. Fakanat salamatul khalqi fi fi ayyastaghilu bil a'mali salihah wala yata'arradu lima huwa kharijun an haddi taqatihim. Maka adalah selamat makhluk. Untuk selamat baik binasa cara jibu ayyastaghilu bil a'mali salihah, sibuki diri dengan beramal saleh, minta ilmu beramal amal saleh putalero tan wala taradu lima wa kharijun an taqatihim. Jangan masuk membahas yang di luar kemampuan mereka, menyokan bidang ro baik bahas. Anggap anteng lunghan pum sang pai menoh sang pigelot dedek kibandi pubuk ju yang kena mesti bega nyo syarat si kerubun lagi oh mangat sah lagi oh kameng bersehat. Yang minta pengyak si kurban aju kiban cara bah si kurban be ya bahai dari tentang kameng alu alu dah tidak tanya kiban aku menyor lehne ane mata kameng dah dah apa le ya dari bahai bahai yang minta aju yang dua ane mata dum yang dua ane mata putar bahai yang lehne menatan nak tak. Nyo ke bahai ke putemah carang sangat. Cok pupuk je ju. Pegat roh ju. Carangnya bercarang untuk pegat roh. Kan untuk pecarang-carang roh. Mengagak kerana tujuan inti kesalehan, taat. Nyan fokus. Hinan tarumpuk kelebihan. Kan buat pelemah carang roh. Tetapi hana kesalehan, hana ketaatan. Walakin al-an kadisturkhial ainan wa fashal hizyan wa nazala kullu jahilin ala ma wafaqa tamahu bizannin wa hisban. Tetapi sekarang zamannya kini mau zaman sekarang
sungguh terlepas kendali. Hanali kendali, adanya hanali batasan-batasan. Wa fasyal hijyan, dan masih main-main, kegura-gura. Hanali hati-hati. Dan bertempat setiap orang jahil di atas sesuai tabiatnya dengan zan dan hasbah. Urang jahilnya mandum-mandum sesuai dengan selera roh menurut butuh ibat roh. Hana ikut pedoman li. So ada yang pas cocok, yang hana pas hana cocok. So, ukuran ji butuh dengan salah sesuai selera atau hana. Mungkin hana sesuai selera kan mandum. Mungkin sesuai selera yang kaptui. Yang kemenan kelip pertimbangan kebenaran bahagama menyuhana sesuai selera habis leh lewat kun menyuhkan teruk sikap betul yang cepat dah padahal teruk ha. Perseh tabiat masing-masing tabiat cerapai beda tabiat musang tabiat ula iji baru betul yang sesuai yang selera roi. Nyongan ulianya lebih cocoknya belara bateri yang belara utuhnya cocok baji nyona urung belara bereh gaya mona urung cah yang bereh ya pakak mengengui yang sesuai selera manusia nabi mati-mati selera beda-beda iganya yang butuh yang sesuai selera ini yang sepakat ya anak sesuai selera anak sepakat wa huwa ya'taqidu anna dhalika ilmun wa istiqanun wa annahu saful iman malah urinya beritikut bahasa demikian ilmi yang bahai-bahai yang du khilafiyah macam-macam du yang ganggapnya ilmi dan sebuah keyakinan sebuah prinsip dan artinya memang tanda kesempurnaan iman. Wa yazunnu anna ma waqa'a bihi min hadsin wa takminin ilmul yakin wa ainul yakin dan menyangka bahawa apa yang terjadi dengannya daripada rasa dan ura-ura tebak-tebak dianggap ilmu yakin dan ainul yakin padahal mendengar ura-ura mendengar tebak-tebak kalau berganyu ainul yakin hakul yakin padahal ke kira-kira maka pakai ngekun ainul yakin sesuai dengan nafsu sesuai dengan selera. Lagi nikmati Allah Ta'ala wala ta'lamanna naba'ahu ba'dahin dan sungguh engkau akan ketahui akan beritanya setelah waktunya tinggal watetuk wateka baru deh salah wayang bari ayun syadda fiha ula inda kasbil rita dan sepatutnya bahwa dinasyikan pada mereka itu ketika terbuka rita ahsan tazanna kabil ayyam idha hasunat walam takhfi su'a ma ya'ti bihi al-qadaru wa salamatka layali faqtarta bihi faqtarta biha wa inda safil layali yahdusul qadaru bagus sangkaanmu dengan hari-hari apabila bagus ia hari-hari dan tidak tersembunyi keburukan apa yang akan datang oleh kadar takdir Allah dan menyelamatkan akan kamu beberapa malam maka dan selamat kamu akan kamu beberapa malam maka engkau tertipu dengannya dan ketika bersih segala malam terjadilah kotor jadi yang keurung menang digambarkan mana wate pun menganggap itu sebuah kebenaran sebuah jawaban karena deh kebaikan pakan deh nyan kebaikan sesuai dengan tabiat sesuai dengan selera deh God tetapi hana deh akibat buruk yang akan terjadi dengan wate terjadi akibat baru menyesal rupanya salah berkat menyeburkan sangka butuh mana kan biasa manusia dan nyokapai hal lagi apa nak depu akibat wate tru akibat kakel lo ha age perti lagi urung urung temeli
Ya gambe menasunyo yang pai ku tele 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 kan am hot deju. Ya o kakelong ki bancara tamo kale kale tele paya. Pijina buta ka kejuk juk de. Ya ber mendihnyo kena gemuo ko bugut mele. Yuri nang bilagian tele ku de padi ku tele turi beg. Ya gambe wari be pe je. Elinya kan am hot deju ku nang ku nang deju. Kakelong ai kali kamu kawin lain ku fikir gad yang lain rupa jika lebih berumah yang kena kakalom pakanya kan gambaran-gambaran sebelum ji yang indah-indah tapi duduk ada ternyata kan menelah manusia yang wate malam tanya bahagia senang aman sehingga tertipu dengan malam wate kapeng kaduh atakutok-kutok. Ya, tega bu. Rupa je kayak gini ring bro tadi. Dia tengah malam sampai dah yang handuh tak kelen. Lam tepot. Wate pun kada. Ha, menanlah kesesatan manusia. Mandum anggap ropah, mandum anggap ro butoi. Wate terbuka dengan baru de. Tho yang butoi tho yang tala. Ha. Gak. Wa'lam yakinan anna kullaman farakal iman asajid billah wa rasuli wa kutubihi wa khada fil bahsi faqad ta'arrada li hadal khatar. Dan ketahui olehmu secara yakin betatupu beryakin bah yang kepingat eh yang kepingat eh wa'lam yakinan pingat eh berkatupu dan beryakin beragu beragu-ragu pu beryakin dan beragu-ragu setiap orang yang terpisah akan iman yang benar yang bersih dengan Allah dan Rasul dan kitab dan menyelam di dalam pembahasan maka sungguh mendatangi bagi ini bahaya urang yang golom na iman yang butuh-butuh betul yang butuh hana salah hak belum kuat iman baik iman tentang Allah tentang Rasul tentang kitab-kitab Allah golong pah iman iman yang sempurna iman yang kabere nyan gepega menyoyak tameng dalam pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan akidah nyan katameng dalam bahaya goyang kena lubut timuh keraguan yang yakin dan yang ragu mentama tapi menyeurang kapai kaya kinnya hang goyang li katib ilmu tapi bagi yang urung yang terbatas hanya urung taklid taklid akidah kedengar tak gure-gure begah yakin tak gure-gure begah mata kedengar-dengar ba urung ci ke nyen duduk tamang dalam pembahasan pembahasan ilmiah nyen ka bahaya ada yang kana ragu ada yang duduk pih anak teh betul itu dengan bahaya wa misaluhu min salu maning kasarat safinatuhu wa huwa fi multamatil amwaj yarmihi maujun ila maujin farubama yattafiqu ail yulqiyahu ila sahil wa dhalika ba'idun wal hilaku alaihi aghlabu maka umpama orang seperti ini ya tamang dalam pembahasan akidah yang jiuh-jiuh tetapi kemampuan terbatas kan penduduk roh pihawa untuk lebih cara yang saban kepada orang lagi orang ka rileh kapai dalam laut kapai yang berken yang dalam kapai karena akidah kabutoi tapi duduk kaipa kepainya liriya karla
Katur ombang ambing dengan pemikiran-pemikiran yang saling bertentangan. Bahai-bahai untuk lebih dalam. Tapi tur ombang ambing nyen biasa jarang urang wateji poh le ieu rut ubine biasalah. Memang na wateji pelengu di poh le ieu udah titung u pante gede. Nah, tapi jarang nak tahan. Yang le munyo bicah kapai wateji poh le ieu nyen ken udara le lampungung laut. Menanlah kehancuran. Urang yang hana kapasitas ya tameng di dalam pembahasan di luar kemampuan kalian baik di ngeju. Nah, itu yang ke masalah-salah di ngeju. Hai nah urang masalah di ngeju. Hai begah ya. Baik begah nyut menyut real pemahai ke bagi dengar-dengar isi jih yang berusaha baik mekat saya pula kaya raya tinggal kat juh kaya nak raya memang peluh baik deh apa bila ke bidah yang lupa maik eh juga deh pu kejadian tu dah pertama ilah rangkang ka bro olehnya hai pegat depu untuk seop ya daya dudai tojet yang na lampu tipanya cilat tengah malam le tojet le lampu gelap lamdang je tukang seop kita mengujun ya mbak sedak-sedak keh musuru rupum dalam tu musuru dalam rangkang waktu musuru dalam rangkang patah hali rangkang kumat tinggal ke payah jak ke dia buat rumuru pakai ni kun pakai nyok kamu tiji-tiji nyok baik pegah iu menyek rea kamu dia kan kedua di rumah kerana aku ya kan baik bergaru punya dia ke ya lah berusung dia rumah rugot akan nak lebah nak rugot ya benda ni buat tadi ayo tadi je dia ya buat tak fikir tak nak minta lebah duduk kat menumpuk rugot ke lebah menumpuk bangkai-bangkai habis tidak utang lah lebih bangkai tidak utang lah pun ni lebah tengok. Wal hilaku alaihi aglab binasa di atasnya urang yak tamang lang khilafiah yang ana kapasitas ya bah ilmiahnya ilmiah je itu binasa lebih banyak kejut le urang baik bahai pemikirannya bahai pemikiran je kajut ke sekuler bahayanya bahai pemikiran je kajut ke sosialis ke komunis pakon hansip akidah. Ya tak menglam pembahasan-pembahasan yang hana kapasitas. Nyatetan. Hai no meno pun buat mencen dan duduk kat bahasa tafsir. Mekepuk ke bahasa kurikulum ke? Memberikan hana kudupur ke? Bahaya. Man menyuhan tak bahaya hana ikan waraya. Wadah tak bahaya tak raya itu jangan urut. Aku buat pasal-pasal bahas pun saya jago lagi cangguk kena huwa gerbak. Mereka mati ulumoh huwa gerbak. I cangguk nyampi huwa saya kena pasal bandrong ulumoh. Pada saya kata tak cangguk mereka pun lumoh-lumoh roh ke. Saya sama tu kena roh itu. Saya tak jengat-jengat roh tu. Apa adanya ke bahawa dah baik takaran lalu muda yang ke takaran bahawa ke penampilan ya kan ya kan penampilan aku pukul rumah baik raya
Kabeh lampu-lampu ke hanalu rumah. Duduk lampu habis rumah hanalu. Pakat baju ngut. Bagi juga kita percaya lagi orang juga tiga tiga peng. Ikannya luwe-luwe kat wah benar hana kuat. Bagi peng benar buka tong luwe. Tiga tak pang. Kegenaroi. Yang menanti ya, nak buat bicara-bicara dengan roh tadi. Oh, dia nyonya membuat saya bicara-bicara dengan roh penampilan. Kah? Wa kullu nazilin ala aqidatin talqafuha minal bahisin bibida'ati uqulihim imam al-adillah allati harraruha fi ta'asubatihim au dunal adillah fa innahu in kana syakkan fihi fa huwa fasiduddin wa in kana wasyakkan bihi fa huwa aminun mimakrillahi muqtarun bi aqlihi naqis. Maka setiap orang yang menempatkan diri di atas akidah yang didapati akannya daripada pembahas, pembahas pakai dalil argumentasinya, argumentasi je dengan modal akal mereka, adakala beserta ada dalil yang diurai akannya di dalam kefanatikan mereka atau tanpa dalil. Nyan urang yang rempe akidah ba urang medawa-dawanyan buhna dalil buhana dalil puk akidah sikoji fa innahu in kana syakkan fihi fa huwa fasiduddin. Munyo ragu tentang akidahnya haitim yakin relah agama. Wa in kana wasiqan bihi fa huwa aminun mimakrillah. Apabila dia percaya dengannya maka dia orang aman dari merasa aman daripada tipuan Allah, tertipu dengan akalnya yang nakis. Yakin ngatai bahasnya diro rasional hitam mengelaule kupah yakin ku kena lebu kata andalkan akalnya sehingga wate tandakakan kena keyakin merasa sansang terurah akhirat akan aman adanya. Hana depu na bahaya sakratul maut, na bahaya timo su'ul khatimah. Sehingga merasa aman tentang lanur surga aju. Wa kullu khaidin fil bahsi fala yanfaku an hataini al halataini. Setiap orang yang masuk di dalam pembahasan tentang akidah dengan bermacam argumentasi yang saling bertentangan dan berbeda-beda, nyan kebegah tidak terlepas daripada dua ini kondisi. Kalau tidak yakin, kita tidak dikatakan beriman. Kalau sudah yakin, merasa aman tantang kabut tuidhat. Ya ambat baru hana'a bahaya illa idza jawaza hududal ma'kul ila nuril mukasyafah alladhi huwa masyrikun fi alamil wilayah musyrikun fi alamil wilayah wan nubuah wazalika huwal kibiritul akmar. Kecuali baru aman pajan dan yang baru aman daripada kesalahan akidah, pajan baru aman daripada keraguan. Apabila kelewat andalan akal dengan nur mukasyafah katruk bukan yang ke tingkat kewalian nyan kelingan akal ya. Keling akal tetapi katruk gekalen nyana masalah li mesti menang tanya tetap kalen silap ilwa nyan ikut liakai nyan urung di dalam nyan mentang anda lakai kan lewat dan daji silap. Tapi orang yang katuk tingkat kewalian kan kekalan tilap lagi kekalan orang sebab tilap je hana orang. Tapi dia kata kalau orang nyan nyan hanya hana orang ti orang kali menalah akidah yang benar yang ka lewat nur mukasyafah nyan ka di atas batasan akal
ken sekedar rasional, tetapi katu badin kat terbuka. Ha nyahan tatu oh le kita yang oya. Tanda ke kibai le tanya kibai le nyahan tatu oh le yang tu oh de katro. Nyah ka aman ya. Ha hanali keraguan ni nak. Han goyang le. Tetapi wadzalika huwa kibritul amar. Dianya itu batu batam batu pu bara merah. Langkat haknya yang hitam yang merah batu bata bara yang merah yang ni jarang yang merempak kan umum murung merempak dengan muka syafah dengan nur wilayah kewalian kajik dikak ulia wa anna yadasaru dan bagaimana mudah ya tak sulit juga wa innama yaslimu ahadal khatar albalhu minal awam awil ladhina syakalahum khawfun nar bita'atillah. So yang selamat dari resiko-resikonya hanya sanya yang selamat daripada ini bahaya itu orang bodoh tapi nyokan bodohnya ken bodoh mana ngun balhanya adalah orang yang hana cinta ke dunia iganya fanatik ke agama dan gemengerti pe yang penting-penting. Ha. Dari kalangan orang awam ya atau orang-orang alladhi yang sibuk akan mereka itu takut neraka dengan taat Allah. Nyan orang yang getaat ke Allah karena ia ke neraka hawa ke syurga. Han agak peduli ganya yang kepenampilan mengaikun cara mengat mendalamnya mendalam jadi yang penting taat ke Allah. Nyan lebih selamat orang yang. Ya ke neraka. Pu yang getume bak goreng ge yang nya ge amalkan minta ilmu kan untuk penampilan tapi karena ingin selamat atau orang yang fanatik ge gaya ge fanatik ge dan ada betul bendi ge dah so yang pegang ge ubah li ha hang goy anjan ke lebuh han apa goyang li tapi munyo menteng terbuka ya bahayanyo bahay ge duduk ada di luar kemampuan nyan ka meresiko maka hendaknya di dalam mendengar-dengar nyan mandum lebih god menyukun atau butuh itu mata-mata makanya bahaya kalian-kalian meksos pulum yang menyangkut dengan ilmu menyuhak tadi mang ragu terduduk syok tila kiban lenyo yang butuh menyuhak naso pebutuh yang butuh arahkan kakak agaknya anak yuk. Ha. Maka hinan butuh tat gure pembimbing. Tanya ngile walaupun kaya yakin ba yakin barang kau menyukan kan gure. Gure tapi yang butuh-butuh nak batai gure kan gure menan-menan. Ha. Ke gure-gure ro. Ha besalah gogom de. Hai de geng gure-gure ro de tanya tungku he padip tungku. Terkurung-kurung hati kurung-kurung si rozi malam nai kurung manyan. Nak pendapat aku dengan banyak bahaya menang tak pendapat ya. Haa selalu tadi dengku 15 orang malam tapi nak si pendapat lebih banyak ke haa tapi pendapat kan ya anak-anak pendapat saya ya habis lah kot-kot ke pokok je saya kena get beda dengan kot ke yang kat beda jadi yang umum yang je urut-urut fanatis fanatik bak atas yang butuh tapi awam hanali diganggu dengan kajian-kajian yang membuat jadi ragu hanai atelusuri ilmu-ilmu yang duduk leh iman-iman kaji ke komunis kaji ke sekuler kaji ke macam-macam kaji ke liberal karena bahaya ke bayar bahaya pun pura-pura duduk bibit pun untuk dalami duduk kaji katanya ya. Atau orang yang sibuk gaknya menyelamatkan diri dari neraka dengan taat kepada Allah yang sibuk dengan taat ke roh sempurna taat ke roh yang lebih selamat yang han terjadi bahaya bunuh falam yakhudu fi hadzal fudul maka tidak mendalami mereka pada ini yang tidak penting nak dalami ya. Yang penting roh betul syurga.
hana penampilan bei. Ya. Ya betul betul curuga. Oh moto hana laga ya hana ga di chat. Pian bu puas saya tajam tu curuga. Ada hana laga chat pi diri. Ha. Fahadha hadul asbab dal mukhattara fi suil khatimah. Ini salah satu sebab yang berbahaya di suil khatimah. Tesuil khatimah terbuka kesesatannya manu. Buat tesuil khatimah yang urung yang ragu-ragu enggak nak keraguan duduk ruh ragu kata yang betul. Yang lagi ada surah hilikat. Menjampu bak ketanyo akidah yang salah dengan yang betul. Bak tadi ngadinga. Hana standar hana terukur. Hai yang betul-betul itu. Tapi bak tanya nak tak yakin ke yang salah. Wah, teh mati kena mati. Melemah tu, teh buka hijab oleh Allah. Kaduh kesalahan yang salah yang. Oh my rock berkah lupa yakin rupa jih salah. Sangat datang barat yang lain yang jih pi salah hati. Nana yakin gili. Yang tentang Quran, tang kacau, buka kau, sebab berkah kau yakin yang Quran. Tapi watel yang dah salah atau yang salah yang berkenggu yakin betul duduk timoh keragu ke atra yang yang betul yang merisiko wat dalam keraguannya mati hana iman men bahaya kan maka kena lebu itanya kibat payah tamu lebih-lebih luang tak ilmu ya Allah hana putak anda rom tiro darah pada gue yang tak ilmu nebu selamat lu ya Allah. Nak bimbing lu ya Allah. Hana tolak yang kena bimbing. Oh lu yakin betul. Takut lu yakin betul. Bayang salah. Ha. Atau duduk timoh keraguan duduk. Maka tak tahu kepada Allah. Nak putar lama ni Allah. Hana cara. Ha. Ia yang kemampuan yang tawakal kepada Allah. Baik tak andal-andal cara yang rawat. Jadi dalam kekuasaan Allah. Ha. Tidak tepu kibar resiko suil khatimah kuru urung na ilmi resiko pulau yang biasa-biasa pulau itu nyo macam keraguan itu nyo-nyo ke nyambah nyan kajiknya nyan sebab nyo yang kailikut yang perlih dana ulang suil khatimah besar yaitu khulud finar ya intiji pu yang gak pegah hilikut suil khatimah yang paling raya yang kekalam neraka adalah keraguan tentang akidah tentang keimanan ragu atau ingkar ke cuma ragu nyo ragu antara nyo ngengken kan atau diingkar ya oh peti hiro Tuhan hiro wah Tuhan atau kan punya ilai buka ilai kan yakin li menian ke akidah-akidah yang untuk memastikan tauhid tentang wahdaniyah Allah Ta'ala yang biar yakin li karagu nyan lam keraguannya tersut nyawang khulud finar ke kalam neraka ha. Pu sebab terjadi syok pu sebab terjadi ingkar ha. Sebab jih macam-macam kan berarti wate kita nyoka war'a ka zahid anali mungkin terjadi juhudnya ingkar suil khatimah boleh terjadi dalam kondisi tanya urung zuhud dalam bubut hari-hari dalam kehidupan tak bubut kebaikan-kebaikan tetapi na sesuatu yang berbahaya teh lagi mubtadi' urung bid ibadat jumat taat pitaat taat sembahyang tepat wate berakidah katalah tak berserupa Allah dengan makhluk. Nyan bahaya walaupun hino zahid gede. Yang kedua
Yang kedua ni. Apa tiba ada? Dah ke? Yang kedua. Kau ke? Daif iman yang dah buka ni. Daif iman yang bahaya atau berat cita dunia yang dah bahaya. Yang suil khatimah yang juga hulut resiko je. Kan karena dosa cinta dunia, tapi sebab cinta dunia berakibat kepada su'ul khatimah yang besar, yang kubra. Yang pakang kerja terjadi yang kebahagia. Atau iman yang kananya la'eh, gampang digoyang. Nyauke, sebab yang pertama benar. Sebaik apapun kita tidak aman dari su'ul khatimah, maka benar baktinya hindari kondisi tanya dari sebab-sebab yang juga su'il khatimah untuk persiapan untuk mati. Jadi salah satu istiadat lil mauti qabla nuzul maut, mempersiapkan mati sebelum terjadi kematian, adalah hindari sebab-sebab su'il khatimah. Tabutnya mengatakan oh hindari dalam kehidupannya. Kajiannya wallahu alam bisawab.